Kembali lagi bersama HL Baca. Kali ini saya akan memberikan tutorial performa gaming untuk di semua handphone kalian ya guys. Pertama-tama kita cari pengaturan atau setelan. Kita klik, lalu kita cari opsi pengembang serta kita scroll ke atas ke bawah. Scroll ke bawah guys. Nah, setelan tambahan. Lalu cari opsi pengembang. Nah, contohnya kan belum aktif nih. Kita aktifin. Nah, seperti itu. Kita cari lagi ke bawah. Batas proses latar belakang. Nah, kita pilih yang tidak ada proses latar belakang ya guys. Kita klik, kita ke atas lagi, paksa 4 kali MSAA, kita aktifin, paksa rendering GPU, kita aktifin, skala durasi animator kita matiin, skala animasi transisi kita matiin, skala animasi jendela kita pilih yang 0,5, kita klik ke atas lagi. Nah, yang ini yang RTL ya. Paksa tata RTL untuk merubah sinyal ya guys, ini berpengaruh di semua handphone. Yang ini kita lihat posisinya kan, lihat itu di atas tuh. Kita akan pindahin. Kita akan pindahin ke kiri. Kita klik. Nah. Jadi seperti ini, guys. Oh, jadi di kiri kan. Pengaturan ini juga berubah jadi di kiri. Udah. Oke, terima kasih guys. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya,